Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Jadi pengarang kitab ni Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani dalam kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, di mana kita masih dalam bab yang menerangkan tentang fadilat kelebihan azan ya, atau bang. Dan kita sampai pada perhentian yang kita berhenti pada minggu lepas tentang muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada empat orang muazin yang telah dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertamanya Hazrat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ialah antara orang yang awal-awal ya menjadi muazin dalam sejarah perkembangan Islam kita. Dan kemudian Hadrat Ibnu Ummi Maktum, dan seterusnya Sa'ad Ibnu Aiz, dan yang keempatnya Abu Mahzurah. Dan kita sampai pada seterusnya, dan sabda Nabi SAW, ya, idza kana waqtul azani futihat abwabus sama wastujibad du'a wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azan, apabila tibanya, apabila datangnya waktu azan, ya, waktu bang di bang kan, futihat abwabus sama, maka akan dibukakan pintu-pintu langit. Ya, apabila azan berkumandang saja, maka pintu-pintu langit semuanya terbuka. Wastujibad du'a, dan pada waktu itu segala doa-doa akan jadi mustajab. Ini akan diperkenankan. Wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila datangnya waktu iqamah, yakni apabila sembahyang hendak didirikan, pada waktu itu lam turadda da'watuhu, pada waktu itu tidak akan ditolak akan doanya. Ya? Jadi waktu sesudah azan, ya, antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memohon kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat, ya, dalam urusan dunia kita, dalam urusan agama kita, ya. Kata Nawawi, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya, diriwayatkan akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tolak akan doa pada antara bang dan qamat. Yani doa yang dilakukan di antara waktu azan dan iqamah itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yani doa itu akan mendapat pertimbangan, maknanya akan diperkenankan insya-Allah ya, kalau doa kita tu akan memberikan manfaat kebaikan. Kata mereka itu, apa kami kata ya Rasulullah? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang harusnya kami berdoa kalau waktu itu waktu yang sangat mustajab doa? Apakah doa yang sebaik-baik doa untuk kami mohonkan pada waktu tersebut? Ya. Apa kami kata ya Rasulullah? Apa doa yang harus kami ucapkan? Apa yang doa harus kami pohonkan pada waktu itu ya Rasulullah? Sabdanya, minta olehmu akan Allah Ta'ala akan afiat pada dunia dan akhirat. Itulah sebaik-baik permohonan ya, untuk kita mohonkan, iaitu memohon afiat ya, keselamatan, baik dalam kehidupan dunia kita dan dalam kehidupan akhirat kita. Kalau kita tak tahu doa bahasa Arab, kita boleh doa bahasa Melayu ya. Kalau kita nak doa bahasa Arab, kita boleh doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wa dunya wal-akhirah. Kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah keampunan kepadaku dan afiat ya, kesihatan, keselamatan, kesejahteraan ya, dalam urusan agama kami, dalam urusan agamaku dan dalam urusan duniaku dan akhiratku. Dan sabda Nabi SAW, man qala indal azani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alf hasanah wa maha anhu alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf darajah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, yang berkata, indal azan, ketika waktu azan ya, dengan ucapan tersebut, marhaban bil qailina adlan ya, marhaban bis salawati wa ahlan ya, yakni kita meraikan seruan azan itu dan sembahyang yang akan didirikan itu ya, maka kataballahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan lahu, baginya, alf hasanah, 1000 kebajikan ya, wa maha anhu, dan akan dihapuskan darinya, alf sayyi'ah, 1000 kejahatan, wa rafa'a lahu, dan akan diangkatkan baginya, alf darajah, ya, 1000 darjat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-azana wa lam yaqul mithla ma qala al-muadzin fa innahu yumna'u min as-sujud yawm al-qiyamati idza sajada al-muadzinun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-azana, barang siapa yang mendengar azan, wa lam yaqul mithla ma qala al-muadzin, dan dia tidak berkata seperti apa yang dikatakan oleh muazzin itu, yakni dia tidak mengikut, tidak menuruti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muazzin itu ya, maka apa balasan untuknya? Fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya bahwasanya dia akan ditegah daripada bersujud pada hari kiamat, iza sajadal muazzinun, ketika mana para-para muazzin semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia tak akan dapat kemuliaan sebagaimana yang diperolehi para-para muazzin ya, yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kerana muazzin mereka memberikan suatu peringatan ya, pemberitahuan, mengiklankan, mendakwahkan kepada umat manusia ni untuk mendirikan solat ya, sebagai menegakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang. Ini
waktu azan sedang diazankan, janganlah kita berkata-kata dengan perkara-perkara yang selain daripada kalimat-kalimat azan tersebut, ya. Ha, janganlah kita bersembang pula, ya, berborak-borak, ya, berbual-bual tentang hal-hal dunia, ya. Apatah lagi perkara-perkara yang mengumpat dan sebagainya, ya. Jadi sebaik-baiknya kita tegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang jadi perkataan-perkataan yang tidak baik, ataupun tegah diri kita daripada berkata-kata sewaktu azan sedang diazankan, ya, kerana pada waktu itu kita seharusnya menjawab setiap kalimat-kalimat azan sebagaimana yang diserukan oleh muazzin tu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang, ya. Ini sebagai satu saranan, suruhan untuk kita, perintah untuk kita laksanakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang bang, adalah baginya seumpama pahala orang bang. Ini ganjaran bagi orang yang bang, ini orang yang azan itu sangat besar, ya. Sebelum ni kita dah baca, kalau kita dapat menjadi orang yang apa, juru azan bagi kaum kita, ya, ataupun bagi kampung kita selama 7 tahun, ya, maka kita akan terselamat daripada azab api neraka. Dan kalau sampai 12 tahun kita berkhidmat sebagai muazzin, ya, maka syurga dah akan jamin untuk kita, ya. Dan kata Manawi, jawab bang itu sunat, ya, adik. Kenapa? Azan itu dia sebenarnya bukan, hukumnya bukannya wajib, ya. Azan itu hukumnya sunat, ya. Namun jawab bang itu ada yang mengatakannya sebagai wajib, ya. Namun ada yang mengatakannya sebagai sunat. Namun apa yang rajih, jawab bang itu juga adalah sunat, ya. Dan zahir hadis ini bahawasanya jawab bang itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang bang. Jadi bagaimana kita nak menjawab bang itu? Kita jawab bang itu dengan jawab dengan sebutan-sebutan seperti mana yang diucapkan oleh juru bang tu. Ha? Sebagaimana muazzin tu ucapkan kalimat-kalimat tu, maka kita ucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kita ulang. Kecuali pada kalimat-kalimat yang tertentu, ya. Bahawasanya jawab bang itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang bang pada sekalian lafaznya, daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi datang hadis dengan istisna. Istisna ni pengecualian, ya, pada kalimat hayya ala salah dan hayya ala falah. Pada sebutan, pada seruan kalimat tersebut, kita dianjurkan menyebut apa, la haula wala quwata illa billah, ya. Maka bahawasanya berkata ia pada keduanya, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya jawapan kita pada seruan azan pada kalimat hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah itu, kita tak payah sebut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tapi kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Inilah yang masyhur pada jumhur sekalian para ulama, ya. Dan pada mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hambali pula, ya, mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, rahmatullah alaih, menurut pendapat mazhab Hambali dihimpunkan antara keduanya. Yakni kita ulang kalimat hayya 'ala solah dan kita gabungkan dengan la haula wala quwata illa billah, ya. Dihimpunkan antara keduanya seperti katanya hayya 'ala solah la haula wala quwata illa billah. Ini bila didengar muazzin sebut hayya 'alal falah, nah, maka dia pun jawab hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, ya. Kata Azizi, ini kata Imam Azizi, ialah bang aula kerana mengeluarkan daripada khilaf mazhab Hambali. Ini kita juga boleh beramal dengan, ya, dengan perkara tersebut. Ini kita nak menjawab hayya 'alal solah, hayya 'alal falah tu, boleh juga kita ulang hayya 'alal solah dan kita sambungkan dengan la haula wala quwata illa billah, supaya kita tidak ada sebarang
khilaf dengan mazhab Hanbali. Dan dikatakan tatkala berkata muazzin as-salatu khairum minan naum pada bang solat subuh, maka kita jawab bukan dengan kalimat seperti mana disuruhkan oleh muazzin, kita pun sebut as-salatu khairum minan naum, bukan ya, kita jawab dengan apa, sadaqta wa barirta. Kemudian kita sampai pada doa selepas bang atau qamat, ini selepas azan atau selepas qamat, apakah doa yang seharusnya kita baca ya. Dan manakala selesai daripada bang atau qamat, maka hendaklah mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi selepas azan diazankan, kalau muazzin itu ya, maka sunat untuk dia mengucapkan selawat dan salam. Ini membaca selawat dan salam ya. Kalau mungkin di setengah-setengah negara di Timur Tengah ya, masih ada diamalkan selepas azan tu dia ada selawat dia. Bukan selawat baca pelan-pelan, tak ada mana, selawat tu pun dilaungkan dengan suara yang kuat. As-salatu wassalamu alaik. Ya. Dengan beberapa kali selawat, kemudian barulah selesai azan tu dengan bacaan doa sesudah azan. Tapi kita macam di Malaysia ni mungkin kita dah tak amalkan, atau mungkin dulu diamalkan ya, wallahu alam. Tapi itulah sebagaimana dinukilkan dalam kitab-kitab sunat untuk kita berselawat dan mengucapkan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah azan itu. Kemudian barulah kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharaf wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi doa selepas azan ni pun ada beberapa riwayat ya. Ada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah, ada yang Allahumma inna hadhihi ad-da'wati at-tamah pun ada ya. Allahumma bihaqqi hadhihi ad-da'wati at-tamah pun ada ya. Jadi kita bacalah mana yang riwayat-riwayat yang masyhur yang dinukilkan oleh alim ulama dalam kitab-kitab mereka, maka kita boleh amalkan ya. Macam di sini Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah, apa maksud dia? Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan ya. Jadi Allahumma, ya Allah, rabb yang merupakan sebagai Tuhan ya, hadhihi ad-da'wati at-tamah, Tuhan bagi seruan dakwah yang sempurna ini. Yang ini kalimah azan ini sebenarnya dia adalah suatu seruan dakwah, dan dakwah yang sempurna ini lengkap. Yang ini kalau kita nak berdakwah, kita dakwahlah dengan perkara-perkara yang terkandung dalam azan tu. Itulah perkara-perkara yang seharusnya kita dakwahkan. Pertama tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mula-mula kita azan dengan Allahu Akbar. Kenapa kita baca 4 kali? Ya? Ada ulama yang mengatakan bahawa sebagai kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala unsur-unsur yang ada atas muka bumi ni, dalam dunia ni. Apa unsur-unsur fizikal, jasmani, tanah, air, api, angin. Ya, manusia apabila dia membesarkan perkara-perkara unsur-unsur ini, maka mereka akan melupakan Allah Ta'ala. Dia akan lebih tumpu pada urusan hai tanah dia, hai api dia, air dia, angin dia. Ya. Jadi, sehingga mereka akan meninggalkan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka lebih membesarkan unsur-unsur yang ada atas muka bumi ini. Jadi dengan seruan azan ini, untuk menyeru manusia itu kembali supaya membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar, Allah maha besar, mengatasi segala kebesaran-kebesaran makhluk ini. Jadi dengan seruan azan ini adalah kalimat-kalimat yang untuk kita seru kepada manusia. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita mengajak manusia kepada penyaksian tentang keesaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang selayaknya untuk disembah. Dan penyaksian kita ke atas kerasulan, kenabian Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah perkara-perkara yang
perlu didakwahkan kepada seluruh umat manusia, supaya manusia itu beriman kepada Allah dan membesarkan Allah dan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dan menerima kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara keimanan, ya. Dan seterusnya kita mengajak dakwahkan manusia ini supaya melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah beriman, maka amalan yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah melaksanakan ibadah dia kepada Allah. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan tetap beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah merupakan jalan yang lurus. Ya. Jadi dengan mengajak manusia kepada solat, bererti kita mengajak manusia kepada kejayaan. Dan kita tahu semua manusia mahukan kejayaan. Tak ada siapa pun yang tak nak berjaya. Ada siapa-siapa yang nakkan kegagalan. Tak ada sesiapa pun yang inginkan kegagalan. Semua mahukan kejayaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan solat itu sebagai satu zariah ataupun suatu asbab untuk kita meraih kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik kejayaan untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kejayaan kita dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan dalam doa ini, sesudah azan ini, apa yang kita ucapkan lagi? Ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, ya, wasilah dan fadilah dengan kelebihan, wasyarafa wadarajata al-aliyata ar-rafi'ata, ya, dengan kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan limpahkanlah kepadanya, waba'athul maqaman mahmudal ladzi wa'ata. Kita mohon supaya Allah Taala limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maqam yang terpuji sebagaimana yang telah dia janjikan. Dan kita berdoa, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha penyayang dan segala dan selawat serta salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan para sahabatnya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar bang dan membaca ia akan doa ini, nescaya mengenai akan dia syafaatku pada hari kiamat. Yani sesiapa yang membaca doa sesudah azan ini, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji akan mengurniakan syafaat kepadanya. Dan jawab iqamat seperti jawab bang jua. Yang ini sebagaimana diucapkan dalam iqamat, maka orang yang mendengar iqamat, yang ini ketika azan, ketika sembahyang hendak didirikan itu, maka dijawabnya juga seperti mana yang diucapkan dalam iqamat tersebut. Kecuali pada kata-kata apa? Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Maka kita jawab dengan apa? Kita tak jawab qad qamatis solah juga. Kita sebut apa? Aqamahallahu adamaha. Ya. Aqamahallahu adamaha. Kalau panjangnya, aqamahallahu adamaha madamatis samawat wal ard waja'alani min salihi ahliha. Ya, kalau kita tak tahu yang panjang, kita baca aqamahallahu adamaha pun boleh. Ya. Kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkarnya, apabila mendengar seorang akan bang atau qamat padahal ia dalam sembahyang, maka jangan dijawab akan dia di dalam sembahyang. Ini kalau kita tengah sembahyang, sembahyang sunat katakanlah, ha? Sebelum masuk waktu, ya, kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sembahyang sunat wuduk atau, ha? Atau sembahyang sunat apa pun, ya, tiba-tiba dengar azan masuk waktu, ha? Jangan kita dalam sembahyang tu pun kita nak jawab azan tu juga, itu makruh, ya. Jadi apa, kalau kita nak jawab azan-azan tu biar selepas kita dah habis salam. Maka apabila memberi salam ia daripadanya, ini selesai kita sembahyang, kita dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan dan kiri, maka barulah boleh kita jawab segala ucapan-ucapan, kalimat-kalimat azan yang diserukan oleh muazzin tersebut, ya. Maka apabila memberi salam ia daripadanya, ini selepas kita selesai sembahyang, kita dah ucapkan salam,
menjawab ya seperti jawab orang yang tiada sembahyang, maka barulah kita boleh jawab setiap kalimah-kalimah azan tu seperti mana yang dijawab oleh orang yang tidak dalam keadaan bersembahyang, ya. Maka jikalau dijawabnya, yani kalau dalam sembahyang itu dijawabnya padahal ia di dalam sembahyang, maka ia itu makruh, hukumnya makruh dan tiada batal sembahyangnya. Namun sembahyang tidak batal, cuma makruh lah, ya. Demikian lagi apabila mendengar ia akan bang padahal ia di tempat qada hajat, tempat kita qada hajat, maksud kita dalam tandas ke, ya. Ha, jangan kita jawab pula, ya. Menjawabkan kita boleh makruh. Jangan dijawab akan dia pada ketika itu. Maka apabila keluar ia daripadanya, menjawab ia akan dia. Ini bila kita dah keluar daripada tandas bilik air itu atau bilik mandi itu, barulah kita jawab azan tersebut. Dan adapun apabila ada ia tengah membaca Al-Quran atau tasbih, yakni atau sedang berzikir, ya, atau hadis atau sedang membaca hadis, atau ilmu atau sedang membaca kitab-kitab, ya, kitab-kitab ilmiah yang lain daripadanya, maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan bang. Kemudian ia kembali kepada bacaannya. Itulah yang sebaik-baiknya untuk kita amalkan. Ini apabila kita sedang membaca kitab atau berzikir atau sedang membaca Al-Quran atau sedang membaca hadis Nabi SAW. Apabila azan sedang diazankan, ini apabila masuk waktu, maka seharusnya kalau kita dengar azan tu, maka kita berhenti, ya, dan kita sambung balik pembacaan kita tu selepas selesai azan, selepas kita dah baca doa selepas azan sebagainya. Dan sekiranya tiada menjawab hingga selesai bangnya, maka sunat dijawabnya kemudian daripada selesai muazzin daripada bangnya, selama tiada panjang penceraiannya. Yani kalau kita tengah-tengah mengaji ataupun mungkin kita nak teruskan pembacaan kita, maka sunat untuk kita menjawabnya selepas selesai muazzin itu selesai berazan. Sebuah hikayat. Ya, hikayat ini adalah tentang kisah Siti Zubaidah, ya. Adalah Siti Zubaidah pada majlis minumannya. Siapa Siti Zubaidah ni? Siti Zubaidah ni, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, beliau adalah isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, ya. Itu salah seorang khalifah pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Dan Siti Zubaidah ni, dia telah buat satu kebajikan yang besar, ya, untuk umat Islam. Beliau telah membuat satu projek untuk memudahkan keperluan air bagi jemaah-jemaah haji di Mekah dan Madinah, ya. Kerana pada zaman tersebut keperluan air begitu terhad, ya, dan susah untuk jemaah-jemaah haji ni mendapatkan bekalan air. Maka Siti Zubaidah ni, disebabkan beliau adalah isteri khalifah dan beliau ada mungkin peruntukan, ya, untuk membangunkan kemudahan air tersebut, maka banyak jemaah-jemaah haji mendapat manfaat, ya. Kalau tidak sebelum tu, sehingga ada yang meninggal dunia ketika mengerjakan haji kerana apa? Haus dengan cuaca yang panas, ya, di Tanah Arab sana. Baik, hikayat ini adalah tentang bahawa Siti Zubaidah pada majlis minumannya, ya, pada satu ketika dia mengadakan satu majlis keramaian, ya, majlis macam parti lah kita kata, majlis minumannya, ya, ataupun apa, majlis minum petang dan sebagainya, ya. Dan adalah padanya beberapa orang yang menyanyi, yani ada orang-orang yang menyanyi dalam majlis tersebut. Maka mendengar ia akan bang pada kampungnya, tiba-tiba masuklah waktu azan, ya, masuk waktu sembahyang dan azan pun berkumandang. Maka menegah ia akan mereka itu daripada menyanyi hingga selesai orang bang daripada bangnya. Ini dia pun, Siti Zubaidah, dia sebagai orang kata isteri kepada khalifah. Ini dia ada kuasa untuk bagi arahan, ha, kepada semua orang-orang bawahan dia, ha, orang-orang istana dia, dayang-dayang dia. Ya, maka dia pun menegah semua yang ada dalam majlis keramaian tadi tu supaya berhenti mendengar nyanyian tadi, dan orang yang menyanyi itu pun disuruh berhenti menyanyi hingga selesai azan, ya. Maka menjawab ia akan seumpamanya, ini sebagaimana azan yang didengar tu dijawab setiap kalimah-kalimah tersebut, maka tatkala matinya
Ini ketika Siti Zubaidah ini telah meninggal dunia, dilihat akan dia oleh setengah daripada orang yang solihin di dalam tidurnya. Ini ada di kalangan orang-orang soleh yang telah melihat Siti Zubaidah ini dalam mimpi mereka. Ya? Maka berkata ia baginya, "Hai Zubaidah, apa perbuat Allah Ta'ala akan di kau? Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berurusan dengan kau?" Ya. Katanya, "Diampuni akan daku Tuhanku," kata Siti Zubaidah. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhanku telah mengampunkan aku. Katanya, "Dengan sebab engkau perbuat kolam yang engkau gali di jalan Mekah dan Madinah." Ini orang yang soleh itu bertanya dalam mimpi tadi kepada Siti Zubaidah, "Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan keampunan kepadamu dengan sebab kebajikan yang telah kau lakukan, ya, iaitu membuat kolam saliran air untuk keperluan-keperluan jemaah haji di Mekah dan Madinah? Adakah dengan sebab kebajikan itu yang menyebabkan kau mendapat keampunan di sisi Allah?" Katanya, kata Siti Zubaidah, "Tiada, bukan dengan sebab itu." Ya? Maka bahawasanya adalah yang demikian itu beberapa harta yang bercampur, ya? Kerana dalam penyelenggaraan projek tersebut, ya, bukan semua daripada duit saku dia disimpan daripada zaman sekolah ke apa, tidak, ya, ataupun daripada zaman budak-budak dia, bukan. Tapi keperluan duit tu, projek tu semuanya daripada wang perbendaharaan negara, ya, daripada Khalifah Harun Ar-Rashid. Dan kemungkinan sumbernya tu ada yang bercampur-campur, ya, bukan semuanya mungkin daripada, bukan daripada sumber yang halal, ataupun mungkin ada wang yang syubhat, harta yang syubhat, ya. Maka bahawasanya adalah yang demikian itu beberapa harta yang bercampur, maka dijadikan pahalanya bagi empunyanya. Ini kalau orang yang menginfakkan perbelanjaan untuk membangunkan kolam air tersebut, ya, dengan niat yang ikhlas, maka ganjaran pahalanya tentu dia akan perolehinya. Maka katanya, ini kata orang soleh itu, "Pada apa yang diampunkan bagi kamu?" Yang ini dengan sebab amalan apa pula yang Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kamu? Maka katanya, maka di situ Siti Zubaidah pun menjelaskan, "Adalah pada aku majlis yang sunyi tempat permainan. Maka apabila bang muazin, aku palingkan daripada bermain-main dan bergendang hingga selesai muazin daripada bangnya." Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, "Tahankan olehmu daripada menyeksakan dia. Maka jikalau tiada ada tauhid pada hatinya, sangat mahir pada ketika siumannya, nescaya tiada menyebut ia akan daku pada ketika mabuknya. Maka diampunkan daku dengan demikian itu." Yang ini, Siti Zubaidah ni, dengan sebab dia menghormati bang, dengan sebab dia memberikan laluan azan itu, dia menghentikan segala temasya dia, ya, nyanyian-nyanyian dia, majlis keramaian dia, dan dia memberikan tumpuan untuk menghormati seruan azan tersebut, dan dia menjawab setiap kalimah-kalimah azan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu suka, dan itu menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keampunan kepada dia, ya? Jadi kita hari ini, kita ni kadang waktu azan, ya, mungkin kadang-kadang kita sibuk dengan urusan kerja kita, ya, kalau tak dengar radio pun kadang-kadang mungkin kita tengah tengok TV, ya. Jadi kita jadikanlah ini sebagai satu amalan, ya, bila azan berkumandang kita tutupkan radio-radio kita ke TV kita tu, ya, supaya kita beri laluan untuk azan untuk kita dengar dan kita jawab seruan azan tersebut. Kerana ini adalah satu amalan yang akan memberikan kita syafaat, ya, dan akan memberikan kita rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan ketinggian darjat, yang akan memberikan kita satu keselamatan untuk kita dalam kehidupan akhirat nanti. Tiga di bawah naungan arasy, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adilun wa mu'adhdhinun hafizun wa qari'ul Qur'ani
yaqra'u fi kulli lailatin mi'atay ayatin. Ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada tiga orang, ada tiga orang fi zillil arshi yang akan berada di bawah naungan bayangan arash. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari di mana tiada naungan bayang-bayang melainkan bayang-bayangan arasnya. Ya, jadi pada hari kebangkitan kelak, ya, ada beberapa orang yang golongan yang akan dinaungi arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya apa? Imamun adilun, imam yang adil, yakni pemimpin yang adil, ya, yang tidak melakukan kezaliman, yang menunaikan segala hak-hak yang telah ditentukan. Wa muazzinun hafizun, dan juru azan, ya, tukang bang yang memelihara bangnya. Ini dia memelihara waktunya. Ini bila masuk waktu, dia segera azan. Ya. Dan yang ketiganya, wa qari'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran. Yaqra'u fi kulli lailatin, dia membaca pada setiap malam. Mi'atai ayatin, 200 ayat. Ini dijadikan itu sebagai amalan yang istiqamah. Ya, 200 ayat. Ya. Jadi apabila ada perkara-perkara ini dalam diri seseorang itu, maka insya-Allah pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti, dia akan mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arasnya. Ya, pada hari yang mana tiada bayang-bayang, tiada perlindungan, tiada naungan melainkan di bawah naungan arasnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat. Ha, itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kita baca lebih lagi 300 ayat supaya masuk ia di dalam perhimpunan orang yang abidin. Siapa orang-orang yang abidin ini? Orang-orang yang giat melakukan amalan ibadat, orang-orang yang ahli ibadat. Ya, maka digelar sebagai abidin. Dan dengan membaca 300 ayat tersebut, dia tiada disurat akan dia daripada orang yang ghafilin. Siapa orang-orang yang ghafilin ni? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang leka, jenis pelupa. Ya, maka dia akan terpelihara daripada orang-orang yang lalai. Lalai daripada apa? Lalai daripada melaksanakan amalan ibadah pengabdian kepada Allah. Ya, maka membaca kadar 1000 ayat, kalau kita jadikan amalan membaca 1000 ayat pula, kata Syekh, nescaya adalah ia terlebih aula. Maka ia itu adalah terlebih aula, ya, terlebih afdal, ya, terlebih utama. Dan iaitu daripada 3 surah, iaitu dengan kita membaca 3 surah, iaitu surah Al-Mulk hinggalah ke akhir Quran. Surah Al-Mulk ni dia dalam juzuk yang berapa? 28, ya. Kemudian kita bacalah sampai habis selesai juzuk amma tu. Mana 2 juzuk tu kita baca. Ya. Daripada tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampailah qul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu kita jadikan setiap malam amalan kita. Maka itu adalah terlebih aula, ya. Dan jika tiada mengetahui akan dia, kalau tak tahu nak baca Quran, panjang sangat, ya, maka hendaklah membaca qul huwallahu ahad, ya, surah Al-Ikhlas sebanyak 250 kali. Maka perhimpunannya kadar 1000 ayat serta basmalah, ya. Kenapa? Qul huwallahu ahad ni, surah Al-Ikhlas ni ada berapa ayat je? Ada 4 ayat je. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, 4 ayat tu kita baca 250 kali, maka dia akan jadi berapa? 1000 ayat, ya. Maka itu juga akan dapat mengimbangi. Dan kita sertakan juga dengan bismillah, ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tiada tidur ia hingga membaca ia akan surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ya, dan surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, iaitu surah Al-Mulk. Itu adalah amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai amalan yang istiqamah. Dan lagi katanya, sayugianya atas muazzin. Ini bagi para-para muazzin itu, hendaklah memeliharakan daripada tersalah pada 2 kalimah syahadah. Ini sewaktu berazan itu, muazzin hendaklah menjaga sebutan kalimah-kalimah itu, menjaga dia punya
makhraj huruf dia, baris dia. Ya, jangan langgar je, main sebut je. Ya. Jadi pada dua kalimah syahadah khasnya, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baris-baris dia hendaklah kita perhatikan. Dan mengetahui dengan waktu. Yakni bila masuk waktu, yakni dia mesti kena tahu waktu bila, waktu pukul berapa, ya, dengan ketetapan waktu dia, barulah azan itu dikumandangkan. Maka jangan bang melainkan kemudian daripada masuk waktu. Ya. Kalau tak masuk waktu lagi kita azan, maka itu tak sah, ya. Melainkan bang fajar. Ya, kalau waktu fajar ni, waktu subuh ni, sebelum azan waktu subuh itu sunnah diazankan, ya, sebelum masuk waktu fajar itu sekali azan, ya. Kemudian bila dah masuk waktu tu baru kita azan untuk menjadikan sebagai satu isyarat untuk bahawa masuk waktu fajar, ya. Yakni bang dahulu daripada fajar dan mengkira-kirakan dengan bang itu. Kalau orang dulu ini bang sebelum waktu subuh itu untuk orang-orang yang nak bangun bertahajud atau untuk nak bersahur, ya. Maka itu juga adalah sunat, ya. Dan mengkira-kirakan dengan bang itu bagi Allah Taala, jangan mengambil upah. Yang ini kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai muazzin itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Janganlah kita ambil upah. Itu sebaik-baiknya, ya. Bukan kata tak boleh ambil upah macam kita sekarang muazzin apa semua ada allowance dia, kan. Ha. Dan berharap dan berhadap akan kiblat dengan mukanya pada takbir. Jadi sewaktu azan itu muazzin hendaklah memerhatikan adab-adab dia, iaitu hendaklah menghadap ke arah kiblat dengan mukanya pada takbir, iaitu pada sebutan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan pada kalimah dua syahadah, dua kalimah syahadah itu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Waktu itu muka hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Dan pada seruan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah itu barulah dipalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Ini pada kalimah hayya 'alas salah dipalingkan badan mukanya ke arah kanan. Nah, itu sunat, ya. Dan pada sebutan hayya 'alal falah muazzin malingkan ke arah kiri, ya. Dan apabila bang maghrib, hendaklah duduk sedikit antara bang dan qamat. Ini bagi muazzin apabila selesai waktu azan bang maghrib tu, dia sunat duduk seketika, ya. Jangan terus-terus lepas azan tu terus iqamat je, ya. Sunat kita duduk seketika, ha? Mana kita bagi laluan, mungkin ada orang yang sedang ambil wuduk ataupun orang yang sedang, mungkin ada orang yang uzur, dia tak boleh nak laju-laju, ya, supaya semua orang dapat peluang untuk masuk ke dalam saf, ke dalam saf, ya. Dan makruh bang bagi orang junub dan orang berhadas. Sah-sah, bukan kata tak sah. Kalau tak ada wuduk boleh azan tak? Boleh, sah, tapi makruh lah, ya. Sebab apa? Azan ni dia adalah satu seruan dakwah ataupun satu amalan zikir. Kita nak menyebut nama Allah, ya. Apabila kita nak melakukan satu-satu amalan zikir, ya, sebaik-baiknya kita dalam keadaan yang suci, ya. Jadi kalau kita nak azan tu, sebaik-baiknya kita dalam keadaan berwuduk, ya, dan tidak berhadas, ada kecil maupun hadas besar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada apa-apa soalan, kalau siapa-siapa nak tanya, insya-Allah saya buka soalan berkaitan dengan azan ni, insya-Allah. Ada tak yang nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah saya harap semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kefahaman dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Taala memberi kita manfaat. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wahshurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimu salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.